Yo, welcome back again to my channel Yusuf Alfresco Official. Guys, kali ini gue lagi di sekitaran Kota Tua. Kali ini gue menyaksikan acara Hari Museum Indonesia yang diselenggarakan di sekitaran Kota Tua, di mana di sini banyak sekali stand-stand yang didirikan menggambarkan miniatur dari berbagai macam museum yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana keseruannya? Yuk kita ikutin. Tahun yang lalu, kemudian terkubur dan tertimbun di dalam tanah kurang lebih dari 10.000 tahun, kemudian mengalami proses pembatuan secara alami, jadi dia mengeras. Untuk itu, kalau untuk bagian yang tidak dimakan oleh bakteri pengurai, dia akan mengeras seperti batu, sedangkan yang tubuhnya sudah tercetak di batuan sedimen, tapi tubuhnya termakan oleh bakteri pengurai, dia menghasilkan hasil jejak seperti ini. Ini padral ini adalah sebuah prasasti batu cetak yang dibuat oleh pelajar Portugis sebagai bagian dari upaya untuk mempelajari budaya Portugis. Bentuknya seperti ini, Pak ya? Inilah padralnya. Kalau yang sebelah, Pak? Di belakang? Prasasti Tugu. Prasasti Tugu. Peninggalan kerajaan Tarumanegara ini ya. Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Isi prasasti ini Raja Mulawarman, mohon maaf, Raja Purnawarman memerintahkan penggalian kali yang namanya Gomati untuk melanjutkan penggalian oleh kakeknya dulu kan sebelumnya kan kakeknya sudah melakukan proses penggalian namanya Candrabaga itu dengan Candrabaga kemudian jadi kali Gomati. Dari mana? Gak apa buat konten di YouTube. Oh, iseng-iseng. Dan ini prasasti dulu. Ini ditemukan di Kampung Batu Tumbu Desa Tugu. Desa Tugu. Iya. Makanya dinamain apa prasasti tadi? Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ya, Pak ya. Ini ada. Jadi penggalian dua kanal ya atau ini ono coroko ya, Pak. Ini bahasa ya, bahasa hurufnya huruf Palau. Iya. Terima kasih, Pak. Pendidikan dan kebudayaan. Tepuk tangannya sekali lagi, Bapak dan juga Ibu. Yang di sini nih, hari ini sudah pada tahu ya tema dari Festival Musik Budaya Jakarta 2019 ini. Itu namanya lagi ngapain, Pak? Lagi ngebatik. Tembok, paling hitamnya tembok. Itu batik tulis ya? Iya, Pak.
Kalau nama cairannya ini apa, Pak? Namanya lilin batik atau malang. Oh, lilin batik. Yes. With whom usually? With you come here with your friend or family? Wow. Oh, you have been okay. Family, yeah. Yes. Nah guys, itulah sekilas kemeriahan dari acara peringatan Hari Museum Indonesia 2019 yang diselenggarakan di sekitar kawasan wisata Kota Tua kali ini. Dengan diadakannya acara ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan pengetahuan kita dan rasa cinta kita akan sejarah dan budaya bangsa yang dilalui sejak zaman prasejarah hingga dengan saat ini. Dan bagi kalian yang belum bisa menghadiri acara ini secara langsung, jangan khawatir, karena kalian dapat mengunjungi museum-museum terdekat yang ada di kota kalian. Yuk, mari kita ke museum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.